Jadi ini sawi yang aku tanam kurang lebih 30 hari ya guys. Dan ini sudah siap untuk dipanen. Hai guys, balik lagi dengan Agnes Sugio. Kali ini aku mau nge-review tanaman di mini garden aku. Sekaligus aku mau panen beberapa sayur ya guys. Selamat menyaksikan. Ini ada terong. Nanti juga kita panen ya guys. Ini ada bayam. Ini ada paprika, tapi paprikanya belum berbuah ya guys. Masih bunga. Kemudian ini kacang panjang udah mulai menjalar, dan di bawahnya ada bayam ya guys, bayam batik belang. Ini cabai rawit. Ini ada tomat. Ini ada cabai keriting. Terus ini cabai rawit udah mulai buah. Nih, banyak banget buahnya, guys. Ini semua cabai rawit ya guys. Ada cabai keriting tapi hanya beberapa pohon. Ini paprika juga sementara berbunga. Ini paprika hijau ya guys. Ini cabai rawit. Ini cabai rawit juga. Dan ini ada kangkung cabut guys, sama sawi. Ini ada bayam, nanti aku panen. Ini bayam hijau ya guys. Ini tomat nih. Kemudian ada terong di sebelah sana. Ada beberapa pohon, tapi buahnya ini masih kecil ya guys. Yang sebelah sana itu cabai semua. Kemudian ini samping jemuran, ini ada kacang panjang dan bayam guys. Ini kangkung ya guys. Sekarang waktunya panen.